Terima kasih Anda masih bersama Suguhan Sepincuk Berita. Pemirsa, DPRD Kabupaten Ngawi mendesak agar pemerintah daerah setempat untuk segera membentuk gugus tugas dalam penanggulangan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pembentukan ini bukan tanpa alasan, mengingat beberapa daerah di Jawa Timur dan kabupaten sekitar Ngawi sudah banyak temuan kasus PMK. Pemerintah Kabupaten Ngawi masih mengklaim jika belum ditemukan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkit hewan ternak baik sapi dan kambing. Meski begitu, upaya antisipasi terhadap penyebaran kasus PMK juga harus tetap dilakukan Pemda setempat. Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar menyatakan, meski hingga kini belum ditemukan kasus, namun kewaspadaan tetap harus dilakukan. Salah satunya dapat dilakukan dengan pembuatan posko penanganan dan juga pembentukan gugus tugas. Dalam gugus tugas tersebut nantinya akan ada beberapa stakeholder yang dilibatkan agar bisa diantisipasi sedini mungkin jika ditemukan kasus PMK. Menurut saya posko itu menjadi bagian yang cukup prioritas menurut saya untuk dikedepankan. Kemudian ada gugus tugas yang setahu saya sampai sekarang belum. Itu menjadi bagian yang penting. Kemudian efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran itu yang menjadi bagian penting. Itu pastilah namanya buka tutup itu kan mengurangi aktivitas dan itu juga mempunyai dampak secara langsung kepada pelaku ekonomi. Dan itu pasti. Dan kita harus yakinkan betul ketika kita memang tidak ada, itu yang menjadi bagian yang penting. Preventif kita itu lebih menjaga bagaimana yang dari luar itu masuknya itu juga harus kita screening betul. Dan tidak terkecuali yang informasi kami terima itu melalui media orang. Ini juga bisa menularkan ke binatang, bukan sebaliknya. Seperti diketahui, hingga kini meski beberapa daerah sekitar Ngawi telah ditemukan ternak yang terjangkit PMK, namun Pemkab Ngawi mengklaim jika belum ada temuan kasus di wilayah tersebut. Tahap antisipasi yang dilakukan saat ini dengan mendirikan pos checkpoint serta memberlakukan sistem buka tutup pasar hewan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.